Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2022. Tidak terasa. Tak lama lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Sudah selayaknya, secara pribadi maupun secara kolektif, kita semua melakukan muhasabah atau perhitungan atas apa yang telah kita lakukan, khususnya dalam setahun terakhir ini. Secara pribadi, muhasabah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yakni akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha tahu atas apa saja yang kalian kerjakan. Quran Surat al hasyr ayat 18 Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri. Setiap orang harus selalu mengevaluasi diri, jika dia melihat adanya kekeliruan, dia segera melakukan koreksi dengan cara melepaskan diri dari kekeliruan tersebut, segera bertobat secara sungguh-sungguh, dan berpaling dari berbagai hal yang mengantarkan pada kekeliruan tersebut. Jika dia menilai dirinya, banyak kekurangan dalam menunaikan perintah-perintah Allah, ia segera mengerahkan segala kemampuannya agar selalu bisa taat tentang muhasabah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda al kaysu mandan nafsahu wa amila lima ba'ndal maut wal ajizu man nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi azza wa jalla orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian orang yang lemah jadi yani orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tentang pentingnya muhasabah pula, Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan, sungguh seorang mukmin yang menjaga dirinya sendiri akan selalu melakukan muhasabah karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan terasa ringan penghisaban Allah Subhanahu wa taala atas suatu kaum yang biasa menghisap diri mereka saat di dunia. Dengan muasabah diri, seorang muslim tentu akan menyadari dosa-dosanya. Saat ia menyadari betapa banyak dosa-dosanya, ia akan terdorong untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak beristighfar, memohon ampunannya, menyesali sedalam-dalamnya atas dosa-dosanya yang telah lalu, sekaligus bertekad sekuat tenaga untuk meninggalkan dosa-dosa yang pernah ia lakukan itu. Setelah itu, ia pun hanya akan lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan. Karena itu wajar jika seorang ulama besar, Hadis bin Asad Al-Muhasibi, pernah menyatakan, "Pangkal ketaatan adalah sikap wara'. Pangkal wara' adalah takwa, dan pangkal takwa adalah muhasabah diri." kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Adapun secara kolektif muhasabah seharusnya juga dilakukan oleh seluruh komponen bangsa ini atas kondisi negeri e, saat ini. Pasalnya, setidaknya dalam setahun terakhir ini kondisi negeri ini seperti jalan di tempat. Berbagai keterpurukan masih dialami dan dirasakan oleh bangsa ini. Angka kemiskinan dan pengangguran lebih tinggi bahkan masih tinggi. Angka kriminalitas masih terus meningkat. Bahkan ada yang dilakukan oleh aparat. Contohnya kasus pembunuhan sadis oleh Sambo. Contoh lainnya adalah kasus narkoba dan judi online yang bernilai triliunan rupiah. Yang diantaranya juga melibatkan sejumlah oknum aparat. Kasus korupsi makin menjadi-jadi. Penistaan terhadap agama Islam juga makin marak. Ironisnya, Para pelakunya sering dibiarkan begitu saja tanpa ditindak. Kerusakan moral pun makin brutal, salah satunya adalah makin marak dan terbukanya fenomena LGBT di berbagai daerah. Kasus terorisme yang dilakukan oleh OPM di Papua juga makin sadis, sudah menewaskan ratusan orang, dan di antara korbannya bahkan aparat keamanan. Mafia impor masih banyak bercokok. Mafia hukum dan perundang-undangan masih bergentayangan. Setelah berhasil mengoloskan undang-undang Omnibus Law yang lebih berpihak pada pemilik modal dan oligarki ketimbang berpihak kepada rakyat, mereka pun berhasil mengesahkan KUHP baru yang juga syarat dengan sejumlah pasal yang bermasalah. Salah satunya adalah pasal-pasal yang bisa membuka peluang rezim untuk bertindak makin otoriter. Mafia peradilan juga makin e, terang-terangan Bagaimana misalnya ada ulama difonis berat dengan tuduhan terlibat tindakan terorisme yang tidak pernah terbukti di pengadilan. Sebaliknya, banyak koruptor yang, yang nyata-nyata merugikan negara hampir triliunan rupiah dihukum seringan-ringannya. Mafia politik yang dikendalikan oleh oligarki juga makin tak terkendali. Mereka misalnya terus memainkan cara-cara kotor untuk mencegah pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan rezim dan bisa mengancam kepentingan oligarki Contoh kasus adalah bagaimana indikasi kecurangan KPU yang disoal oleh sejumlah pihak baru-baru ini justru telah mulai dilakukan di e, tahap awal verifikasi partai politik. Semua e, persoalan tadi dan masih banyak persoalan lain yang melanda bangsa dan negeri ini seharusnya memunculkan pertanyaan mengapa semua itu terjadi? dan terus menerus melanda bangsa dan negeri ini. Apa akar persoalannya? Apa pula solusi yang mendasar dan total? Jawabannya, sesungguhnya pangkal dari segala bencana, ketepurukan dan kerusakan yang melanda bangsa dan negeri ini adalah akibat dosa, kemaksiatan dan pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, auzubillahi Zuharual fasadu fil barri wal bahri bima kasabat sa'idin nas amilu la'allahum yarji'un telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Imam Ali as dalam kitab tafsirnya Sofal Tafasir menjelaskan maksud ayat tadi yakni telah tampak musibah dan bencana di merupakan bumi, di laut dan di daratan disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri yang mayoritas muslim ini bukan saja terjadi pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan syariatnya kerap distigmatisasi. Semangat dakwah untuk menegakkan agamanya justru dilabel radikal dan dipandang sebagai ancaman. Dalam paham keagamaan, umat malah terus disodori seruan moderasi beragama. Moderasi beragama diklaim dan dipropagandakan sebagai cara beragama dan berislam yang terbaik, lawan dari radikalisme, ekstremisme. Padahal Inti dari moderasi beragama adalah semangat untuk menyembelih ajaran Islam. Namun, untuk mengelabui umat, upaya ini dikemas dengan sebutan yang sepintas islami, yaitu Islam moderat atau Islam wasatiyah. Padahal, istilah dari ajaran ini bukan berasal dari Islam, juga tidak pernah digunakan oleh para ulama dahulu. Tentu karena paham moderasi beragama, ini murni berasal dari barat untuk melumpuhkan ajaran Islam. Dengan dalih moderasi beragama, para pembuat kebijakan dibantu tokoh-tokoh agama merasa berhak menentukan ajaran Islam yang harus dibuang dan yang tetap dipertahankan. Dan dengan arahan barat, hukum-hukum Islam yang bertentangan dengan prinsip sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan demokrasi harus ditiadakan. Sebutan kafir misalnya, dicoba untuk ditiadakan karena dianggap bertentangan dengan ajaran pluralisme umat juga terus cekoki dengan monsterisasi terhadap ajaran khilafah dan jihad. Potret-potret peperangan di dunia Islam seperti Suriah atau ISIS di Irak sering diframing sebagai akibat dari seruan menegakkan khilafah dan jihad. Penipuan ini terus dilakukan terhadap umat yang tidak faham konstelasi politik di negeri-negeri muslim. Padahal sebenarnya beragam perang dan konflik yang terjadi itu sengaja dipicu oleh negara-negara penjajah seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia Itu adalah diantara strategi mereka Untuk melanggengkan hegemoni Dan merampok kekayaan alam umat Islam Dengan menciptakan kondisi yang tak pernah stabil Di kawasan tersebut Komusimin yang dirahmati Allah SWT Pertanyaannya, apa solusinya? Satu-satunya solusi yang benar Mendasar dan total adalah dengan Menerapkan syariah Islam secara kafah Keimanan kita pada Islam tentu mengharuskan kita taat secara total pada syariahnya. Janganlah kita mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap mempercayai sistem kehidupan selain Islam. Jika kita tetap berkubang dalam sistem kehidupan selain Islam, tentu kita akan terus terpuruk dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Sebabnya, kebangkitan dari segala keterpurukan hanyalah dengan cara kita kembali kepada Islam dan totalitas syariahnya. Kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan hidup kita dalam semua aspek kehidupan kita. Semua ini sebagai perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan ragam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal -ard walakin fa akhadnahum bima yaksibun Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu, kami menghukum mereka karena tindakan yang mereka lakukan itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 96 Demikian wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.